Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi rahmat dan nikmat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas seperti sehari-hari biasanya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid, Dewan Masjid Indonesia, Prima DMI Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Allah Tempat Curhat Terbaik. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid di mana saja Anda berada, sebagai manusia pasti kita pernah mengalami yang namanya masalah. Tentu saja itu hal yang sangat wajar, bukan? Keluh kesah, kesedihan, dan penderitaan itu hal yang paling umum yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cara terbaik untuk mengatasi semua keluh kesah yang kita alami bisa jadi dengan curhat, mengatakan semua yang kita rasakan kepada orang yang menurut kita bisa dipercaya, baik itu keluarga maupun teman dekat. Tak jarang pula ada yang memilih untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri, atau kadang ada yang memilih sekedar mendengarkan lagu dan menangis begitu saja meluapkan emosi lewat air mata. Bahkan lebih tragisnya, ada yang berputus asa hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah masalah. Padahal jika dipikir-pikir, di luar sana banyak yang berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja muslim, di mana saja Anda berada, kita sebagai manusia kadang lupa bahwa ada Allah tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, tempat curhat. Allah itu tempat curhat yang terbaik. Bukankah sesuatu yang menakjubkan jika kita mengadu kepada Allah dengan cara bersujud, berbisik ke tanah, tetapi yang mendengar adalah Allah dan penduduk langit. Bahkan ketika kita belum menyampaikan kepada Allah masalah apa yang sedang kita alami, Allah sudah mengetahui apa yang sedang kita rasakan dan kita alami. Namun disitulah Allah ingin menguji dan melihat bagaimana cara kita untuk curhat dan mengadu kepada Allah dalam untaian doa-doa yang kita lantunkan. Sahabat kreatif, para pemuda, pemudi, remaja masjid di mana saja Anda berada. Ada satu kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Yakub alaihi salam ketika mendengar berita sangat menyedihkan, yaitu ketika anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salam diberitakan telah dimakan oleh serigala. Beliau langsung mengadu, beliau langsung curhat kepada Allah dan berkata, Qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 86. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja kalian berada, Allah sudah mengatakan, wahai hamba-hambaku, berdoalah, mengadu, curhat kepadaku. Sesungguhnya aku itu dekat, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian, memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang kalian alami. Jadi berdoalah, curhatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah senantiasa menunggu keluh kesah kita, menunggu curhatan kita. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan segala urusannya dan diberi jalan keluar dari setiap masalah yang menimpa. Jadi setiap kita mengalami sebuah masalah, janganlah kita mudah berputus asa dan melakukan hal-hal negatif yang merugikan diri kita sendiri. Marilah kita bertawakal, sabar, dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saya atas nama Nurul Faradila Lite mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.